Kitab ini adalah untuk diri saya sendiri sebenarnya, dan tak berani juga saya nak mensyarahkan, dan tak layak nama kitab ni mensyarahkan, rasa macam jauh daripada sempurna. Tetapi berbekalkan dobit-dobit yang kita pelajari daripada masyayikh, antara paling banyak saya mengaji adalah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, kitab Ayyuhal Wala, kitab Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakin Muttaqin, kitab Sayyurus Salikin, dan kitab Al-Hikam. Maka banyak membantu dalam proses, kalau nak dikatakan syarah kepada kitab yang sangat barakah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kebaikan yang besar kepada galeri ilmu dan kepada siapapun yang membaca kitab ini, untuk sama-sama kita bermanfaat dengan ilmu yang sangat mahal ini, iaitu ilmu tasawuf yang memantapkan ilmu aqidah dan yang memagari ilmu fiqah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رمضان وأعيننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المكي رحمه الله وإلى شيخنا الشيخ والنور هجي صالح بن موسى القداحي وإلى كياي هجي عبد الرحيم المكي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sementara menunggu ini untuk ini boleh syukri kita baca kitab dulu sementara menunggu Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbaki satu jam lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dengan kesabaran menunggu sampai habis, kita akan boleh beroleh kebaikan yang besar nah, insyaAllah. Jadi mari kita dulu lihat pada muka surat 156. Nah, tafadhal. Bab yang kedua, banyak bercakap. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دار الامن ketahuilah banyak bercakap adalah perbuatan yang dijaga yang wajib dijauhi kerana apabila seseorang banyak bercakap nescaya akan keluarlah percakapan yang sisir daripadanya. Kalau kita baca kitab ini, kita jumpa perkataan ketahuilah. Ini berasal dari perkataan bahasa Arab i'lam. Orang yang mengaji talaqqi di sini ada maksud ni ketahuilah. Dia melazimkan tiga perkara. Ketahuilah. Ketahuilah apa? Ketahuilah ini pendeknya, iaitu i'lam. Ketahuilah. Ketahuilah apa? Satu, ilmun. Macam mana nak tahu ilmun? Dia mesti ta'allumun. Belajar. Belajar dengan siapa? Belajar dengan mu'allimun. Itulah rahsia ketahuilah.
Dia sebenarnya sedap kalau baca kitab macam ni. Dia sebenarnya sedap kalau baca kitab macam ni. Tapi apakah daya sehari saja kalau... Tapi memang banyak rahsia. Nah, ini saja pun dah cukup. Tulis dulu, dobit dulu. Ketahuilah, itu bahasa Melayu kita terjemah daripada satu patah perkataan bahasa Arab, i'lam. Ketahuilah apa? Satu, ketahuilah ilmun. Dengan ilmu kita mengetahui. Macam mana nak mengetahui dengan tahqiq? Ta'allumun, belajar. Belajar dengan siapa? Dengan mu'allimun. Ha, ini rahsia perkataan ketahuilah. Baik. Banyak bercakap, bukan bercakap. Banyak bercakap, perbuatan yang dicela. Bermakna, banyak bercakap itu menjadi illah dicela bercakap itu. Bercakap adalah harus jadi illah dicela banyaknya itu. Apabila hilang illah, maka hilanglah hukumnya. Al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu berlegar-legar di atas illah dia. Ha. Dicela tadi kenapa? Banyak bercakap. Apabila tak banyak bercakap, boleh tak? Ha, boleh. Maksudnya, dia bukan dicela secara mutlak, tetapi dicela kerana banyak bercakap. Wajib kita jauhi. Nah, kenapa kita wajib jauhi ini? Kerana orang yang banyak bercakap, maka akan keluarlah perkataan, percakapan-percakapan yang sia-sia daripadanya, yang tidak memberi manfaat. Apa sia-sia? Yang sia-sia itu tidak semestinya haram, tidak semestinya dosa. Contoh, sungguh indah hari ini. Tak ada apa, tak ada apa ilmu kat situnya. Sungguh indah hari ini. Oh, segarnya petang ini. Apa nak cerita? Ha? Itu dianggap orang salafus salih adalah kata-kata yang sia-sia. Dia kalau boleh setiap word itu, marilah kita solat. Ha, itu ada maksud. Bertasbihlah sentiasa, ada maksud. Beristighfar 70 kali, ada maksud. Cantiknya kapit ini, tak ada apa. Tak payah sebut pun tak ada apa. Itu bagi salaf sudah sia-sia. Ha, Masya Allah. Naam, fadl. Percakapan yang sia-sia adalah penyebab hati menjadi gelap, bahkan penyebab hati menjadi mati. Mati apabila tidak boleh menghayati. Naam. Kerana sudah ada kat sini, kembalilah kita ke sini balik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Kita masuk kepada suka bercakap, masih lagi takhalli dalam 10 sifat batin. Perbuatan dicela, banyak bercakap itu wajib dijauhi. Kenapa? Banyak bercakap akan keluar percakapan yang sia-sia, penyebab hati menjadi gelap, takut-takut jadi mati. Sebab itu yang saya tulis ni exactly dalam kitabnya. Dapatkan ini nanti hadirin. InsyaAllah niat saya akan jadikan sebuah buku yang ini ni. Tapi dalam bentuk macam inilah. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengambil berat tentang lidah. Walaupun kecil, tapi Nabi ambil berat. Wahal yakubun nas ala wujuhihim au manakhiri illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyebabkan manusia dalam neraka atas muka atau hidung mereka. Maksudnya disembam begini, disembam muka macam ni. Ha, kena dalam neraka disembam macam ni, melainkan apa yang dituturkan oleh lidah mereka itu. Tapi kalau lidahnya digunakan untuk bagi nasihat, baca kitab, tausiah, itu menaikkan darajahnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata benar atau dia hendaklah diam. Sebab itu dua je, sama ada cakap benar ataupun diam sahaja. Amin. Biasanya orang yang diam itu kita sangat takut, sebab walaupun dia diam tapi ilmu penuh di dada. Tin susu kalau penuh dengan susunya dia tak berbunyi sangat. Tin susu tu kalau penuh dengan susu dia tak bunyi sangat. Tapi kalau dia kosong, kocak batu dalam tu, oh satu kampung tahu. Tapi apa pun tak ada. Mana? Jadi kerana itu orang yang ilmu penuh di dada ni kadang-kadang dia senyap-senyap. Ha? Keluarnya bila nanti? Bila diperlukan. Man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah.
Sesiapa yang menjaga kerana-Ku apa yang ada di antara dua janggutnya, iaitu lidah, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maaf, kemaluan, maka menjaminkan, Aku menjaminkan syurga kepadanya, kata dalam hadis Qudsi. Memang senang, memang bukan senang jaga lidah ni dan jaga kemaluan. Sebab itu kata ulama, sesuatu anggota yang boleh buat dosa ada penjaga dia. Mata boleh buat dosa, penjaganya, pengawalnya kelopak mata. Telinga boleh buat dosa, maka pengawalnya gegendang telinga kat sini. Nah, sama juga kemaluan. Di bawah, mohon maaf, jadi pengawalnya adalah paha. Tapi semuanya dengan satu pengawal. Mari lidah, dua pengawal. Apa? Satu gigi, yang kedua mulut. Itu yang orang Arab sebut tentang lidah ini, sarirul jismi, kecil dia badannya, kabirul ismi, besar dosa dia. Sarirul jismi, kabirul ismi. Inilah dia yang nama lidah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya, apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Baginda menjawab, dua yang berlubang, mulut dan kemaluan. Sebab itu kemaluan itu asalnya dipanggil faraj. Dipanggil faraj. Sebab faraj itu sesuatu yang terbuka asalnya. Asalnya nah, cuma apabila, maaf, yang bagi perempuan besar, bagi lelaki kecil. Itu sahaja bezanya. Asalnya faraj. Sebab jangan kita dirty minded bila kita dengar perkataan faraj itu. Maaf ya, maafkan saya. Sebab ada kitab namanya Abwabul Faraj. Kalau orang tak mengaji talaki macam kita ni, tak berani dibeli kitab tu. Bayangkan nama kitab tu Abwabul Faraj, la ilaha illallah. Mungkin dia istighfar 200 kali. Ada kitab ni dijual di pasaran. Itu dia belum tahu tu. Walhal kitab itu dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Subhanallah. Saya belum pernah jumpa kitab yang paling banyak amalan, doa, bacaan, fawaid, salawat, istighfar melalui, melainkan kitab ini. Ada, nanti cari dekat pusaka Indonesia. Dah ada terjemah, kalau tak silap saya 100 ringgit lebih. Kalau yang belum mahir bahasa Arab, beli yang bahasa Melayu tu. Tapi kalau yang dah mahir bahasa Arab, harganya 35 ringgit lebih kurang. Kitabnya kulit kuning. Tapi paling bagus beli yang terjemah lah, supaya dia Arab ada, Melayu pun ada. Kitab tu namanya Abwabul Faraj. Abwab, pintu-pintu. Faraj, tak berani kita, berani terjemah. Faraj maksudnya yang membuka, maksudnya yang membuka kekusutan, yang memberi jalan atas apa-apa problem dan kesulitan. Silakan hadirin. Siapa yang nak beramal dengan kitab itu, dengan barakah Ramadan, dengan barakah Ramadan, kami ada sanad kitab ini melalui As-Sayyid Ahmad ibn As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Faqir, dapat ijazah ini terus daripada beliau. Maka siapa yang ada niat nak mengamalkan isi kandungan kitab Abwabul Faraj, maka dengan ini Al-Faqir Muhadir Haji Jol dengan sanad bersambung kepada Sayyid As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki melalui anak beliau As-Sayyid Ahmad ibn As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, maka ajasukum iya ijazatan khasatan ammata. Tentu sebut qabilnal ijazah. Kalau tak pandai sebut bahasa Melayu tak apa. Kami terima ijazah. Nanti beli kitab ni boleh amalkan. Dalam tu macam-macam dalam tu. Masya Allah. Baik. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu fannaru awladi. Sesiapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Mudah-mudahan Al-Faqir daripada tadi bercakap ya, mudah-mudahan tak banyak salahlah, mudah-mudahan. Dan sesiapa yang banyak salahnya, maka banyaklah dosanya. Dan sesiapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak untuknya. Na'udzubillah.
kebinasaan lidah banyak sekali. Cukup amati firman Allah, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Apa yang kita boleh faham untuk melepaskan diri daripada kebinasaan dunia dan akhirat? Satu, jangan bercakap sesuatu yang tidak memberi manfaat. Apa sesuatu yang tidak memberi manfaat? Kalau kita tinggalkan tak rugi pun pahala akhirat ataupun kebaikan dunia. Itu benda yang tidak memberi manfaat. Diam sajalah. Kemudian tahan daripada bercakap, itu lebih baik. Sebab kalau kita bercakap takut-takut salah. Bercakap bila ada kebaikan sahaja. Sebab itu orang kalau dia tahu apa yang dia nak cakap itu hanya bagi kebaikan, nescaya dia tidak akan banyak bercakap. Dia akan kurang bercakap. Guru kami Syekh Nuruddin sebut, Nabi bercakap tak banyak. Sebab itu Nabi disebut, Nabi menyebutkan uti itu jawab mi'ul kalim. Saya dibagi beberapa kalimah yang precise. Kalimah yang precise tapi maknanya sangat deep itu. Setelah zaman Nabi, zaman sahabat, sedikit banyak bercakap daripada Nabi. Tapi compare dengan zaman tabi'in, zaman tabi'in lagi banyak cakap banding dengan zaman sahabat. Tabi' tabi'in lagi banyak cakap daripada tabi'in. Tabi' tabi'in kuih banyak. Lagi banyak. Zaman kita ini 14 kali tabik. Tabik, 15. Tabik, tabi'in. Tak pelik kalau kita banyak cakap. Tak pelik sebab makin akhir zaman makin banyak orang bercakap. Tapi hadirin jaga, yang di hadapan kita ni bukan satu level dengan kita ni. Kadang-kadang alim je. Sebab itu kalau bukan bidang kita jangan bercakap. Kalau bukan bidang kita jangan bercakap. Sebab orang depan kita ni lebih halim lagi. Sebab itu khutbah Jumaat jangan cerita bahawa ekonomi. Orang di bawah tu semua kebanyakan ekonomist orang yang tahu. Ketika khutbah jangan cerita bahawa politics. Sebab di bawah ni politicians over years and years God experiencing. Cerita hal akhirat. Itu pesan guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zad Nizam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Satu poin penting untuk kita hadirin, kalau bukan bidang kita jangan bercakap. Jangan bercakapnya sebab kita nanti banyak silap nanti. Contoh, saya bukan bidang masakan tom yam. Tapi nak pederah juga cakap tom yam. Kak Ajah kat belakang senak perut dengar. Sebab saya cerita tom yam tak kena. Pertama sekali nak buat tom yam, hendaklah kita rebus ikan itu. Ikan? Mana ada orang buat tom yam dengan ikan? Mula-mula dah salah. Lagi banyak bercakap, lagi tak betul. Lagu tu nah. Especially bab akidah. Bab akidah jangan. Kata ulama, siapa yang bukan bidang di akidah, haram dia mengajar akidah. Haram. Mengatakan Allah di langit, Allah ada mata. Tapi mata tu tak seperti mata manusia. Jangan. Hadirin bahaya. Zikrullah, elok kita sebut daripada bercakap sia-sia. Kenapa? Zikrullah itu seperti sepotong emas. Percakapan yang tidak memberi manfaat seperti sepotong tanah keras. Walaupun bunyi sama, sepotong emas, tanah keras, sama aja. Tapi nilainya itu, kerana itu, orang yang berakal, apakah akan menolak emas dan mengambil tanah keras? Apa yang ada tanah keras? Kalau sepotong emas, berapa cendoi? Berapa ayam pircik kita boleh beli? Dan air condong asam, berapa paket kita boleh beli dan bagi ke orang? Instead of tanah keras, apa yang ada? Itu kalau tidak berdosa.
Kalau yang berdosa seperti api, apakah kita akan tinggalkan sepotong emas ambil api? Ini pekerjaan orang yang jahil. Dalam kitab ni sebut apa? Dalam kitab penawar. Orang yang D-O-D-O-H. Oleh kerana saya tak nak sebut sebab kita 10 yang terakhir. Keburukan lidah bercakap bohong. Memberitahu sesuatu perkara yang tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Berdosa jika tahu dia bohong. Dan kalau sengaja berbohong. Kerana tak tahu, tak mengapa. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Serta kami meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Ya Allah, orang berdusta kena laknat. Tuan-tuan tahu laknat itu lawannya apa? Lawannya rahmat, kasih sayang Allah. Laknat itu jauh daripada kasih sayang Allah. عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرُّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اللهم اجعلني واجعلكم منهم وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما زال العبد يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Kamu hendaklah sentiasa bercakap benar kerana bercakap benar itu membawa kepada kebajikan dan kebajikan itu membawa kepada syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Seorang lelaki termasuk juga perempuan yang sentiasa bercakap benar dan bersungguh-sungguh untuk bercakap benar sehingga dia ditulis sisi Allah Ta'ala sebagai seorang yang banyak bercakap benar. Dan kamu hendaklah sentiasa menjauhi bercakap bohong kerana bercakap bohong itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Seorang hamba yang sentiasa bersungguh-sungguh untuk bercakap bohong sehingga dia ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang yang banyak bercakap bohong. Seganlah kalau Allah Maha mengetahui. Allah sangat kasih kepada hamba. Tetapi kalau dia dikenal di sisi Allah sebagai orang yang bohong, apalah nasibnya nanti ya. Ditulis diakui bercakap benar, mendapat sifat benar, mendapat pahala sebagai orang yang selalu bercakap benar. Orang yang kedua bohong tadi itu diakui dia selalu bercakap bohong, mendapat sifat bohong, mendapat doa sebagai orang yang selalu bercakap bohong. Bukan doa tu, mendapat dosa. Dosa sebagai orang yang selalu bercakap bohong. Orang tak suka lah orang cakap bohong ni. Menyusahkan orang dia orang bohong. Iyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Kamu hendaklah menjauhkan diri daripada bercakap bohong kerana bercakap bohong menjauhkan seseorang daripada iman. Al-Syeikh Abdul Aziz Ad-Dabbah. Al-Syeikh Abdul Aziz Ad-Dabbah. Dikatakan beliau bukanlah orang sealim ulama-ulama lain, tetapi amalannya luar biasa. Sehingga daripada jauh, beliau tahu orang itu sedang baca firmanullah. Orang itu sedang baca hadis, orang itu sedang baca kalam ulama, atau orang itu berbicara dengan perbicaraan yang sia-sia atau yang dosa. Ditanya, bagaimana Tuan Syekh tahu? Beliau tahu. Sebab setiap yang kita sebut tadi ada aura masing-masing. Quran lain, apa dia tengok kita pun tak tahu ya. Ha, hadis lain, aura dia tadi tu. Ah, masya Allah. Jadi kerana itu banyak kan guru kita selalu suruh kita banyak bersolawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab untuk aura yang baik. إذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. Apabila seorang hamba bercakap bohong sekali, malaikat akan menjauhkan diri daripadanya sejauh satu batu kerana bau busuk yang datang kerana bercakap bohong. Saya pernah ditanya oleh Pak Sumit Tembaga yang dekat Kedah. Pak Sumi Bukit orang panggil, masya Allah. Dia tanya macam mana malaikat mencatat pahala. Saya pun tak tahu saya ni Pak Sumi.
Dia kata hak ni, dia kata hak ni. Dia kalau orang cakap baca Quran dia jadi wangi, dia kata. Kalau orang cakap bohong dia jadi busuk. Ni ada dalam hadis sebut. Masya-Allah. Bercakap bohong, tapi ada bohong yang dibolehkan jika sangat perlu, seperti dalam peperangan. Al-harbu khida', al-harbu khida'. Boleh, tapi itu sebagai satu strategi. Ketika mendamaikan orang yang berkelahi, A dengan B, kita bagi tahu A, B suka pada kamu, bagi tahu dengan B, A selalu sebut kebaikan kamu. Walau bukan ada doa pun, nah, itu tak apa. Ketika suami menyangkal di hadapan isterinya yang madunya lebih sayang kepadanya, itu syarah sendiri. Jika sangat perlu, lebih baik menggunakan tauriah. Ini yang saya takut tadi, tauriah tu. Ingat tauriah tadi? Kita cakap tapi maksud kita maksud yang ke, yang mana? Yang kedua, bukan maksud yang pertama. Cepat beli, 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 beli. Ada orang jual parang. InsyaAllah, elok. Parang. Nah, InsyaAllah, elok. Daripada besi yang baik. Kalau dia belok, bagi balik. Sukalah orang. Sebab dia ada jaminan. Parang yang berkualiti. Silakan pakai. Kalau mata dia belok, bagi balik. Pakat rumun beli, habis barang dia. Masya Allah. Tak ada apa-apa. Bawa kat rumah, belok habis. Tak ada belok. Mata dia jadi bengkok lah. Masing-masing marah dengan yang jual ni tadi. Nak kena Tuan Syekh ni. Bukan seorang saja yang kena. Banyak yang kena, ramai yang kena. Akhir esok, awal pagi jumpa dengan Syekh yang jual tadi. Ya Syekh, enta kadhib. Ya Syekh. Leh, kenapa? Tengok. Yang kamu jual ini, tengok. Bengkok kan? Mata dah belok kan? Sekarang, kenapa kamu datang? Ya, kamu kan bagi tahu semalam. Kalau mata dia belok, bagi balik. Kami datang nak bagi balik pada kamu. Kata Tuan Syekh yang bukan Persia lah orang. Kata yang jual ini, ya betul saya cakap. Saya kata, kalau ia belok, bagi balik, hangpa, tempur balik dengan tukui, bagi dia balik, lurus balik. Bukan bagi balik kat saya. Nah, tauriyah. Itu nama tauriyah. Faham? Yang dia maksud, bagi balik, hangpa sendiri lah, bagi balik lurus macam tadi, bukan bagi return it back to me. Betul tak dia cakap? Tauriyah. Bahaya tauriyah ni. Tauriyah ni bahaya. Jangan guna tauriyah ya. Saya dah tersebut nak buat macam mana. Jangan guna tauriyah. Nanti saya semua guna tauriyah. Nah, saya ada. Kalau orang nak berhutang dengan kita, kita guna cara tauriyah boleh. Tapi ilmu tu tak boleh cerita petang ni. Orang nak berhutang duit dengan kita. Nah, tapi kita tak nak pinjam duit kita dengan dia. Sebab kalau track record, semua tak elok. Dia ada satu nama caranya, tauriyah. Yang ini tak boleh dibagi petang ini. Bila? Lepas raya nanti. Kita dua boleh, Koprol. Kita dua boleh. Orang lain sih boleh. Kami dua enggak boleh. Ada orang Sarawak situ kah? Ada orang Sarawak situ? Angkat tangan tak orang lelaki nak nanggar? Rindu saya kelakar Sarawak ya. Kita seorang lagi, dua lagi, siapa lagi? Sarawak, kita tip lagi, Koprol empat orang Sarawak, wakil Kuching. Kita orang pun ada orang Sarawak ke? Kita seorangnya, seorang wit-wit dengan kita. Orang Sarawak kata seorang wit-wit, bermakna subhanallah, seorang saja, subhanallah. Itu macam wit-wit, wit-wit ni macam panas lah, panas. Lik-lik, panah lik-lik. Tapi kami wit-wit. Masya Allah. Rupanya ada juga orang Sarawak kat sini. Bermakna saya tidak keseorangnya. Saja je nak tanya berapa orang Sarawak tu je. Tak ada apa pun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
mengumpat, menyebut kekurangan seseorang. Contoh tubuhnya mungkin, maaf ya, gemuk ataupun terlalu kurus. Akalnya mungkin tak pernah ni, perbuatannya mungkin, perkataannya gagap. Contoh mungkin kainnya terbalik, gajah duduk. Orang pakai gajah duduk, dia pakai gajah berdiri. Contoh yang dia akan marah, benci kalau dia tahu. Itu maksudnya mengumpat. Dia cerita benda betul pun. Tapi kalau dia cerita benda tak betul, itu namanya slandering. Itu namanya slandering, fitnah. Ini sudah kita sebut tadi. Ini sudah. Ha. Ini Nabi lihat ketika Mi'raj. Lamma urja bi marartu bi qaumin. Ketika aku di Mi'rajkan, tolong difahami, Mi'raj perjalanan langit. Isra' perjalanan bumi. Mi'raj perjalanan langit. Aku telah melalui satu kaum, lahum adhfarun min nuhas. Satu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencari-cari wajah dan dada mereka dengannya. Saya tak boleh saya bayangkan. Kuku cari. Perempuan lah selalu berkelahi cari muka. Kita orang lelaki tak ada kan, kita tumbuk muka. Orang perempuan muka tu, itu dia nak terkam cari. Nah, tak tahulah ilmu apa tu. Faqultu man haula ya Jibril? Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Qala, kata malaikat Jibril, haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang yang makan daging manusia, mengumpat dan menjatuhkan maruah mereka. Dengan menjatuhkan maruah orang. Sebab itu kita ada maruah. Kita ada muru'ah. We are dignified. Kita ini ada maruah. Sebab itu kalau orang jatuhkan maruah kita, kita kena wajib pertahankan. Wajib pertahankan. Kalau kita pertahankan, lalu kita meninggal, dianggap sebagai mati syahid. Hifdzuddin ada lima. Lima maqasid syar'iyyah itu. Enam keadaan yang dibolehkan mengumpat. Satu, orang yang mengadu kepada raja. Contoh, fulan telah menzalimiku, lalu dia sebut, apa kezaliman itu? Kan kezaliman itu keburukan dia. Tapi jangan exaggerate. Jangan exaggerate, mesti cerita benda yang betul. Itu boleh. Tapi jangan exaggerate. Boleh juga orang yang meminta tolong untuk menjauhkan maksiat. Contoh, fulan melakukan maksiat. Tolonglah aku untuk menjauhkannya. Orang tanya, maksiat apa tu? Disebut dia itu sekian-sekian. Sebut maksiatnya itu. Boleh. Atau orang yang meminta fatwa apabila perlu bertanya. Contoh, suami saya seorang yang kedekut. Dia tidak memberi nafkah yang cukup kepada saya. Apakah boleh kalau saya ambil sebahagian hartanya yang cukup untuk keperluan saya? Itu kalau didengar suami itu marah tu. Kenapa? Kita disebutnya kedekut di depan Tok Qadhi. Kankah itu maruah kita tercalar tu? Tapi dah memang dia kedekut, tak mengapa. Tapi suami isteri cakap elok-elok. Kalau dia bukan kedekut, cuma dia mungkin tak pandai sangat bab duit. Jadi memang ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Saya jumpa orang tu. Dia bukan pandai baca, tak pandai. Macam mana dia solat main hafal? Tapi anak dia masya-Allah. Betul-betul saya jumpa orang macam tu. Dia kalau bagi surat tak pandai baca dia. Tapi Yasin hafal. Tu nak macam ni. Sebab dia hafal. Bila dia hafal tu dia lekat, dia tak ni. Tapi suruh dia baca ni. Suruh dia baca. Dia tak tahu macam ni. Masya-Allah. Itulah uniknya ilmu Allah. Sebagai peringatan kepada orang Islam tentang kejahatan seseorang. Contoh, perangai perempuan itu tidak elok. Janganlah kamu berkahwin dengannya. Dia pun menyebutkan perangai perempuan tadi. Tapi betul, jangan di create tentang perangainya itu. Seorang yang sudah dikenal dengan nama yang ada unsur kekurangan seperti Al-A'raj. Saya nak jumpa dengan Man. Maaf Haji, di kampung kami ni ada 9 orang Man.
mana-mana yang kamu nak jumpa, saya nak jumpa dengan mak, dengan man, maafkan saya, nah, man botak, man botak. Sebab memang dia dikenal dengan man botak. Ha, bila disebut man botak, bermakna, oh memang ada. Kampung kami ada 6 orang botak. Masya Allah. Pelik juga kampung tu ya. Oh, 6 orang ya. Baik, tadi 9. Tapi 6 pula yang botak. Orang panggil dia selain daripada man botak, orang panggil dia man buncit. Maaf, memang betul-betul buncit. Ini bukan cerita ni. Man buncit, jadi kata orang kampung tu, Masya Allah, Masya Allah. Kebetulan 3 orang yang buncit. Masya Allah. Dahsyat juga kampung ni. Baiklah, saya nak jumpa dengan man, man apa bulan Ramadan ni, jangan ngumpat orang ya. Man bendoi. Memang dia lurus bendoi. Man bendoi. Ah, kalau man bendoi seorang saja. Siapa dia? Ni yang bercakap dengan Tuhan ni. Inilah dia man bendoi. Contoh, dah nama dia begitu, jangan kita create. Memang dia dikenal dengan nama seperti begitu ya. Seseorang yang menunjuk-nunjuk kejahatannya harus ataupun boleh disebutkan apa kejahatan yang dia tunjukkan itu. Supaya jangan mengumpat, cuba fikir. Siksaan orang yang mengumpat. Hadis menyebut orang yang mengumpat pahalanya dipindahkan kepada orang yang diumpatnya itu. Ya Imam, ada orang mengadu dengan Al-Imam Al-Hasanul Basri. Ya, ada orang mengata tuan begini, 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 begini. Betul? Betul. Tunggu sekejap. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau masuk ke dalam rumah. Dibawanya bakul penuh dengan buah. Kalau benar, si Fulan mengata saya, ambil bakul ini dan buah, bagi buah ini pada orang itu. Dan bagi bakul-bakulnya sekali. Tu saya tambah tu tak ada dia sebut bakul. Nah, buah saja. Tuan, dia bukan memuji tuan tapi mengeji. Dia mengumpat, ya saya tahu. Dia just transferring his pahala to me. Maka saya ucap terima kasih, ambillah buah ini. Hadirin, rugi je kita. Buat amal pahala, mengumpat orang dapat kat dia. Renunglah kan kita ni masing-masing, amal kita banyak mana, umpatan banyak lagi. Dahlah beramal, dalam beramal macam-macam cacat celanya. Bagus berzikir, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus kan berzikir tahlil? Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi dah seminit tuan imam ni tak berhenti-henti. Dia biasa 33 selesai, 41 selesai, seminit kan lama tu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama sangat, 2 minit tak selesai lagi. 3 minit tak selesai lagi. La ilaha illallah. Dia beritahu Tuan Imam, signal. Why too long Tuan Imam? Tapi dia tak sebut why too long, tapi la ilaha illallah. Berubah tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Panggilnya la ilaha illallah. Ha, di dalam beramal protes. Ini kat pula tidak beramal. Hadirin jaga-jaga. Renung kekurangan diri sendiri. Kalau orang lain itu ada kecelaan, itu dia punya. Tapi bimbang dengan kecelaan diri sendiri. Walaupun dosa kecil, untuk kita mudarat lebih besar. Walaupun dosa besar, mudarat dia, itu terpulang pada dia. Ha, kerana itu, diri sendiri itu dulu. Merasakan diri tidak ada kekurangan, itulah namanya kekurangan. Nah,
kull ibn Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap yang namanya anak Adam itu salah, berbuat kesalahan, dan yang paling bagus adalah yang segera taubat pada Allah. Jika memang dia tidak berdosa, bersyukurlah kerana tidak mengumpat orang lain. Kerana mengumpat adalah celaan yang paling besar. Ini berbantah-bantah. Apa dia? Mencela pendapat ataupun hujah orang lain dengan menyebutkan kekurangannya sama ada pada lafaz atau pada maknanya. Sebab tu Imam Syafi'i tidak mahu berdebat. Imam Syafi'i tidak mahu berdebat. Kenapa? Orang yang berdebat tidak tahu etikanya. Bukan nak kebenaran, tetapi nak kemenangan. Dia akan guna apa dalil sekalipun. Nah, walhal kalau kita berbincang, tidak mengapa. Ada masyhur pepatah di kalangan ulama, asy-syaikhu nuhibbuhu. Syaikh kita cintai beliau. Walakinnal haqqa ahabba ilaina minhu. Tetapi kebenaran lebih kami cinta daripadanya. Syekh pula kalau orang yang baik, bagus, khair. Kalau saya salah, naam, saya kembali balik. Itu yang syekh yang baik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sekali mimpi berada di kandang kambing dalam keadaan dada terbuka, pegang tongkat. Ini seorang syekh yang alim, besar, terkenal, satu Basrah dengan nama beliau Harun. Sebab itu disebut Hasan Basrah, Al-Hasan Al-Basri. Kalau Busrah dekat Syria, Basrah dekat Iraq. Segan beliau nak tanya. Ketika itu beliau sezaman dengan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin yang disebut dengan Ibnu Sirin. Lalu beliau suruh anak murid beliau jumpa dengan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, bagi tahu apa takwil mimpi ini. Tapi jangan sebut nama saya. Entah, kata beliau bagi tahu anak muridnya. Pergi pada Syekh Imam Ibn Sirin, bagi tahu mimpi ini. Khair ya Tuan Guru, hadir. Anak murid pergi. Ya Tuan Syekh, labbaik. Saya nak tanya tentang mimpi. Tafadhal. Ada orang bermimpi, walaupun ini gurunya, dia tak sebut nama. Ada orang bermimpi berada di kandang kambing, dadanya terbuka, baju terbuka, dengan bawa tongkat stay. Tongkat stay, satu tongkat. Apa dia maksudnya wahai Tuan Syekh? Tengok hebat tak hebat Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Beliau termenung sekejap. Beliau kata begini dia kata, bagi tahu guru kamu, tengok. Dia bagi tahu guru dia tak tadi? Tak kan? Itu yang kata hebat. Bagi tahu gurumu, tell your master, I want him to come directly. Saya nak dia sendiri datang jumpa saya. Wah, bingung anak murid ni. Dia tak sebut pun tadi mimpi anak, mimpi tok guru dia. Patah balik. Kaif, lagu mana? Tok guru, maaf, saya pun hairan. I have never mentioned your name in front of him, but I don't know how he could know. Tuan Guru, sampai dia kata dia nak Tuan Guru sendiri pergi jumpa dia. Imam Al-Hasan Basri tak pelik. Sebab beliau ni memang orang dahsyat dalam bab takbir mimpi. Yang ni Allah tak bagi pada yang lain. Allah bagi pada Al-Imam Ibnu Sirin. Akhir Al-Imam Al-Hasan Basri pergi. Ya Syekh, sama-sama kawan. Macam mana kamu tahu yang mimpi itu saya? Sayalah tu. Macam mana kamu tahu? Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin. Ya Syekhul Wa'ad. Wa'ad ni orang yang banyak bagi mawa'idah. Wa'ad. Nama beliau Wa'ad. Orang yang selalu bagi mawa'idah. Bagi nasihat. Ketika anak muridmu datang menceritakan tentang mimpi, saya melihat dalam mimpi ini mengisyaratkan tanda-tanda besar dan dia tidak akan berlaku melainkan orang yang besar. Dan saya lihat orang yang besar itu kamu. Kenapa? Bermimpi, ini sama-sama kita. Orang yang bermimpi berada di kandang kambing itu tanda dia tawaduk. Kamulah tawaduk.
dengan ilmu kamu yang melaut, kehebatan dan kefahaman, boleh saja kamu dekat dengan penguasa, jadi orang yang berharta dan mempunyai segalanya. Tapi begini, hidup kamu humble, tapi dengan keilmuanmu, tidak pun menyebabkan kau sombong. Engkau sentiasa berlapang dada atas nasihat dan atas kebenaran. Sebab itu kamu mimpi tadi, dada kamu terbuka. Tapi dalam bab prinsip dan akidah, kamu tidak akan berganjak. Kamu punya stain yang sangat kuat, tidak akan berganjak kompromi dalam bab akidah dan prinsip. Sebab itu kamu mimpi ada tongkat seperti mana tongkat Nabi Musa AS. Itulah tafsir mimpi tadi itu. Ha, itu orang sebegini ni, Masya Allah. Karena itu kalau kita jumpa, satu, orang yang berilmu. Dua, orang yang tawaduk. Maksud orang yang berilmu dan tawaduk. Orang yang tawaduk, dia berilmu, jangan lepaskan orang ini. Sebab tawaduk dengan ilmu payah nak jumpa. Payah nak jumpa. Selalunya tawaduk, dia selalunya tawaduk. Kenapa dia tawaduk? Sebab dia tak ada ilmu. Selalunya. Kenapa dia tawaduk? Sebab tak ada ilmu. Dia tidak ada ilmu, sebab tu dia tawaduk. Ah, gitu. Semula ya. Berilmu dengan tawaduk payah nak jumpa. Payah nak jumpa. Sebab orang itu kalau dia selalunya berilmu, dia payah nak tawaduk, dia akan sombong. Orang itu kenapa tawaduk ya? Dia memang tak ada ilmu. Tapi kalau dia ada ilmu dan tawaduk, ikat kaki dia. Hah, koprol tangan dia dengan rantai. Jangan lepaskan dia. Kenapa? Orang ini orang yang luar biasa. Itulah dia, masyayikh kita begitulah. Nah, yang saya nak cerita ni masyayikh kita, guru-guru kita tawaduk, masya-Allah. Ha, Imam Syafi'i. Ketika beliau masih kecil, masih muda-muda, orang tanya, "Ya Muhammad, ماذا تشعر؟" Muhammad ibn Idris nama beliau. "Ya Muhammad, ماذا تشعر? What do you feel?" Kamu menuntut ilmu ni from this guru to the next, one after another, one after another. What do you feel? Apa kata beliau? "I am just like a turtle crawling towards the sea." Saya tidak lebih, hanyalah seperti turtle crawling towards the sea. Saya ni tak lebih seperti penyu merangkak. Ha? Itu ketika orang tanya beliau, muda, beliau muda lagi menuntut ilmu, itulah merangkak, merangkak, merangkak. Imam Syafi'i yang sama ketika menjadi imam, termasuk imam. Imam ilmu sudah melangit. Imam Ahmad bin Hanbal hafal sejuta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal pun menuntut ilmu dengan Imam Syafi'i. Nak hebat, nak tunjuk hebat Imam Syafi'i. Ketika namanya sudah harum sebegini, the same question composed to him. Soalan yang sama ditujukan kepada Imam Syafi'i. Sama yang dulu ni, yang years over years and years back, the same question again to be composed to him. Wahai Imam, ماذا تشعر? Sama yang dulu, cuma yang dulu tak disebut Imam. Ya Muhammad, ماذا تشعر? Sekarang, ya Imam, ماذا تشعر? Sama, apa kata beliau? The turtle is still crawling. The turtle is still crawling. Tawaduk Imam Syafi'i. Itulah. Ya Allah, bukan senang ya. Kalau jumpa orang yang berilmu dan tawaduk, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. InsyaAllah, guru-guru kita ramai begitu. Terkadang ingin menonjolkan kehebatan. Orang suka berbantah-bantah ni diri dengan melahirkan kelebihan diri sendiri. Terkadang perangai buruk, suka menghina orang lain. Sikap bantah-membantah menyemarakkan lagi dua perkara tercela ini. Apa yang sewajarnya kita berhenti di sini? Wajib membenarkan apa yang didengar jika ia benar. Diam jika ia salah. Jika membetulkan, boleh membawa kebaikan pada agama, betulkan dengan lemah lembut, iaitu dengan jumpa dia. Jangan dengan rectify di depan orang ramai, jaga maruah dia, gitu ya. Man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun
bunya lahu baitun fi a'la jannah wa man taraka wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Saya tak letak takhrij dekat sini sebab semuanya ada dalam kitab ini. Ini sebab tu disebut PowerPoint. Sebab kita akan pilih perkataan yang paling power untuk dipoinkan. Itu maksudnya PowerPoint. Kalau letak semua dekat sini, apa beza dengan kitab ni? Sebab itu, untuk kita bagi kat sini, kita akan poinkan perkataan yang paling power. Barulah sesuai namanya PowerPoint. Boleh? Itu asbabun nuzul. Nah. Sesiapa yang meninggalkan perbuatan berbantah-bantahan, maksudnya berdebat, berdebat, sedangkan dia benar, nescaya akan dibina sebuah rumah untuknya di tengah, di tempat paling tinggi di dalam syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Setiap kali kita if you come across with the word jannah, minta terus pada Allah ya. Minta terus ya Allah, Allahumma ja'alni minhum. Ah gitu. Setiap kali kita jumpa perkataan syurga, minta terus ya Allah, Allahumma ja'alni minhum. Kalau kita jumpa perkataan syurga, baca doa, Allahumma ja'alni minhum. Ha, cuba tulis dulu. Kalau kita baca kitab ke, kita ceramah ke, kita dengar orang ceramah ke, setiap kali jumpa perkataan syurga, Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka. Maksudnya mereka yang masuk syurga. Ha, kalau saya tadi kan sebut Allahumma ja'alni wa ja'alkum, kerana kita ni kan ramai, semoga Allah menjadikanku dan menjadikan kamu. Ha, tu doa ramai-ramai. Kalau di Mekah Madinah tu memang nampak sangat. Ha? Tuan-tuan, ini apa kita tak tahu dalam majlis ilmu ni, ada orang soleh, tidak berkumpul 40 orang dalam majlis ni melainkan ada seorang wali. Majlisnya kan lebih 40 ni. Ada seorang wali abdan. Cuma jangan mengaku wali lah. Kalau mengaku wali, dia wali nikah. Ha. Kalau 80 lagi. Saya kira ni 80. Ustaz Hafiz sebut apa tadi? Ratusan. Majlis yang baik-baik macamnya. Baik. Doa kita apa tadi? Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku di kalangan mereka. Siapa yang masuk syurga itu? Sesiapa yang meninggalkannya sedangkan dia memang salah, tapi dia tak nak debate lagi. Okay, I admit that I do mistake, so we stop here. I accept all the truth. Nescaya akan dibina sebuah rumahnya di sekeliling syurga. Syurga sekeliling. Syurga tu kenapa dia sebut syurga? Sebab situ banyak pokok. Jannah tu banyak pokok. Nah, sebab tu disebut pokok. Baik. Saya ingat setakat ini dulu ya. Kenapa? Sebab meninggalkan berbantah-bantahan walaupun benar lebih sukar daripada jika memang salah. Sebab tu dia dapat rumah yang tinggi dekat syurga. لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق. Hakikat keimanan seseorang itu belum sempurna sehinggalah dia meninggalkan sikap berbantah-bantahan sedangkan dia dalam keadaan yang benar. Apa poin kat sini? Poin orang yang baik, yang jaga iman, dia tak mau berdebat. Tapi kalau orang mau berdebat, tuan-tuan tahulah sendiri. Nah, satu Imam Syafi'i tak mau berdebat. Kenapa? Sebab orang yang didebat tu nanti akan nak menang, bukan nak benar. Kalau untuk benar tak apa, tapi biasa kalau orang berdebat dia nak menang ke nak benar? Dia nak menang. Nah, itulah na'udzubillah min dari baik melawak dan seterusnya. Kita berhenti dulu setakat ini. Dan alhamdulillah paling kurang kalau saya tengok buku saya ni hampir separuh jugalah. Kita dah pergi alhamdulillah ya, sebab kita pakai slide tadi. Kalau pakai satu-satu macam ni, saya pun rasa tak sampai macam ni. Paling kurang kita dah mururul kiram. Yang saya cerita ni semua dalam kitab ni. Baik, bagi memenuhi apa yang saya janjikan tadi, pertama sekali kita bagi dulu ijazah ini, kemudian kita bagi ijazah kitab. Baik. Satu amalan baik untuk kita
mengamalkan suratul Fatihah. Macam mana? Kerana mengambil barakah suratul Fatihah itu dipanggil umul kitab. Ya, satu lagi surah Al-Wafiyah yang mencukupkan. Apa dia? Mencukupkan kehendak ataupun kemahuan kita. Dan beramal ini sesuai dengan apa yang dikatakan ulama. Ini bukan hadis ni, ini ulama. Kalau nak tulis silakan. Man wadhaba. Man, elok tulis supaya nanti kita nak beramal, nanti jelas apa yang disebut ini, disebut oleh ulama. Jadi kita bukan main cedok sebarangan dari kitab. Ulama sebut ya. Man wadhaba. Waw alif dhaba. Waw alif dhaba. Man wadhaba ala qira'atiha. Man wadhaba. Itu satu perkataan. Cuba saya tulis kat sini supaya jangan keliru. Man wadhaba ala qira'atiha ihda wa arba'ina marratan fatahallahu lahu bila ta'ab, bila ta'abin, bila ta'abin. Man wadhaba, sudah tadi. Man wadhaba, macam mana yang ni? Tak apa, tulis saja lagi. Man wadhaba man wadhaba ala qira'atiha ihda wa arba'ina marratan fatahallahu lahu man wadhaba ala qira'atiha ihda wa arba'in maratan fatahallahu lahu bila ta'ab. Sesiapa wadhaba ni maksudnya yang selalu secara istiqamah. Kita nak amal ni setiap hari ya. Membacanya ay membaca suratul Fatihah ihda wa arba'in maratan 41 kali. Fatahallahu lahu bila ta'abin. Allah akan bukakan padanya urusannya. Kalau student nak memaham, so faham. Kalau orang berniaga, berniaga maju insyaAllah. Kalau ibu nak urusan rumah, urusan rumah, apalah sahaja, apa-apa profession kita, nah, Allah akan bukakan padanya jalan tanpa dia bersusah payah. Baik, amalannya ialah membaca suratul Fatihah 41 kali setiap hari. Bacanya begini, tolong diambil perhatian. Oleh kerana kita nak baca 41 kali, bacaan yang paling mula sekali dimulai dengan membaca
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah, itu satu, berhenti kat situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, gitu. Boleh? Yang itu bismillah tu terus millah. Saya ulangi balik, jangan salah beramal. Oleh kerana kita nak amal berapa kali tadi? Kita nak amal 41 kali. Yang pertama sahaja dibaca secara a'udzubillah. Yang pertama saja, bacaan pertama. Yang lain tidak. Baik, cara bacanya begini. Dengar saya baca dahulu ya. Setiap ayat diberhentikan kecuali yang kedua tadi. Bacaannya cuba dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakahnya sangat banyak. Kenapa? Baca Yasin bagus, surah Al-Mulk bagus, Al-Waqi'ah bagus, tapi tak akan dapat lawan. Tak akan dapat lawan satu surah yang sangat agung, mengalahkan apa yang ada di dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Itulah dia wahwa sab'ul mathani, suratul Fatihah. Sebab itu sebahagian ulama menyebutkan antaranya yang disebut oleh Al-Syeikh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani dalam kitabnya Marahul Labid, kitab tafsir. Disebut oleh Al-Syeikh Ahmad Ihsan Al-Jampasi Al-Kadiri yang menulis kitab Sirajul Talibin. Yang lain-lain, rahsia seluruh Kutubus Samawiyah itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan rahsia Al-Quran keseluruhannya ada di dalam satu surah. Surah tu namanya apa? Suratul Fatihah. Nah, insyaAllah amal setiap hari kita baca. Jangan lebih, jangan kurang. Maksudnya kalau tuan-tuan nak mengamalkan ini, biar tepat-tepat 41. Ini tidak termasuk bacaan surah Fatihah yang kita baca dalam solat. Ini memang solid satu-satu ni. Katalah tuan-tuan dalam tariqat Ahmadiyah, Idrisiyah, ada satu lagi amalan iaitu membaca 25 kali. Ha, ini lain. Ini 41 kali lain, 25 lain. Supaya kita ada tawajuh dekat situ. Boleh? Hadirin? Nah, ni saya nak last dah ni. Lepas ni tak ada tanya dah. Amalkan saja. Kita ulang balik. Diamal 41 kali setiap hari. Maksudnya setiap hari ni, kalau tak dan habis siang, malam pun sambung. Boleh. Baca dengan tenang sekali. Yang pertama kali sahaja dibaca, A'udzubillahi minasyaitanir. Itu nombor satu tu pengaji. Adapun nombor dua sampai 41, tak perlu lagi baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nah, tetapi diingat, setiap ayat itu berhenti. Kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ah, itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan biasa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah. Ah, tapi ini tidak. Apa rahsianya? Wallahu alam. Kita, saya pun tak tahu. Ini adalah, inilah namanya apa? Rahsia ya. Rahsianya kunci. Kunci ada gigi kan? Kunci itu ada gigi kan? Ah. Kalau satu gigi je patah ataupun tak sama, boleh buka kunci tak? Kunci memang kunci, tapi gigi tu tak sama. Ah, ha, inilah dia gigi dia ni. Rahsianya wallahu a'lam, tak tahu kita. Boleh? Ada nak tanya tak? Sebab lepas ni terus beramal. Ada nak tanya? Jelas. Ha. Bila mengamalkannya? Sehari semalam 41 kali.
tak, jangan lebih jangan kurang untuk amalan ini, untuk mudah Allah bagikan kita dengan mudah urusan-urusan kita. Tapi di amal muwadhabah, muwadhabah maksudnya tak tinggal, setiap hari 41 kali. Yang terakhirnya, bacaan pertama sahaja baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian disambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja kena ingat, yang lain semua wakaf macam biasa. Boleh? Baik, sekarang ikut saya. Siapa yang tidur kejutkan dulu sebab kita tak tahu bila nak ni semula. Boleh ya? Sama-sama azam amalkan. Sudah. Yang dah tidur dah dikejut. Yang dah tidur dikejutkan supaya dia dengar. Jangan kita pula tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bacaan surah Yasin dibaca macam tadi 41 kali. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir dalam majlis kita di Masjid UKM ini. Tuan-tuan sebut kami terima. Dan saya ijazahkan juga buku ini kepada semua. Mohon maaf ya, saya tidak sign. Tadi pun dah sign, alhamdulillah. Sign chop tu pun dapat juga valid kat situ ya. Tapi jangan lupa tulis tarikh, kalau boleh pukul 6.10 minit. Tulislah Ramadan, 20 Ramadan. Barulah tulis, barulah tulis orang putih, dapat barakah lagi. Tambah kat situ, di Masjid UKA. Baik. Sekat ini dahulu, mohon maaf kalau ada tersalah, bicara, terlincir lidah, tergelincir kata-kata. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima ibadah Ramadan kita, puasa kita, juga talaqi kita ini. Saya dahulu yang boleh mengamalkannya dan kita sampaikan kepada yang lain semua amalan dalam buku ini. Semua yang tak sempat saya sebut, apa saja amalan dalam buku ini, tuan-tuan, puan-puan sudah boleh mengamalkannya dan saya ijazahkan. Silakan ijazah orang lain juga. Semua amalan dalam buku ini. Buku ini banyak amalan. Kita tak sempat nak buka satu-satu tadi. Nah, baik. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Fatihah sekali untuk Tuan Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa khassatan li Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi al-Makki wa Syekh Tuan Guru Haji Saleh bin Musa al-Qaddahi wa Syekh Kiai Haji Abdul Rahim Makki الإندونيسي حفظه الله وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين.
اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان